Ya, oke, ya. Ayo bagi pedut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali. Malam hari ini saya ada di rumahnya Adik Farid Prayoga. Nah, kali ini saya sedang bersantai ya, guys ya. Nah, saat ini kondisinya begini ya, lengang sekali ini. Barusan diguyur hujan tadi sore, jadi mohon maaf ya untuk tanahnya agak-agak basah ya, bahkan ada yang masih becek karena hujannya lumayan agak deras. Nah, beginilah kondisi situasi di malam hari di rumah Adik Farid Prayoga. Nah, saya himbau ya, bagi yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, dan share, dan saya ucapkan terima kasih. Dan malam hari ini ya guys ya, nah ada yang bikin saya kaget juga ya. Tiba-tiba ada salah satu orang perempuan datang ke sini bersama apa ya, anak kecil ya. Nah, ternyata ibu gurunya Farid Prayoga guys. Nah, ibu gurunya Farid Prayoga dan memanggil Farid Prayoga keluar entah mau dalam acara apa. Namun Farid Prayoga pakai dandan yang santai ya, pakai sarung ya, gitu aja, santai gitu aja. Nah, begitulah ke apa ya, kelucuan Adik Farid Prayoga ya. Oke guys, ikuti videonya dari saya dan doain selalu ya buat Farid Prayoga, selalu sehat walafiat, lancar rezekinya, dan selalu sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Teman, jangan lupa subscribe channelnya Dayat 09. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini ya guys ya, ibu gurunya Farel ya. Ini Farel mau ada acara mana ya? Mau kemana bu ini bu? Jalan. Oh, jalan-jalan Adik Farel ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, lancar rezekinya ya Adik Farel. Nah ini ya, oke, okay.